rencana mah Gunung Gong itu kan mau pakai wisata. Di bawahnya udah bikin bumbung, atasnya udah kita komitmen sama KPH. Tapi dulu katanya silahkan aja Pak kalau mau bikin wisata di sini. Cuman itu kan kalau puncaknya mah perhutani deh, bukan milik adat lah, bukan perhutani. Ya kurang lebih puncaknya itu luasnya 7 hektaran lah, kurang lebih. Tapi kata Dewan kemarin perhutani itu mau mengorbankan 30 hektar. Cuman dari monumen mau bikin panjat tebing katanya Dewan. Iya. Tahu seperti apalah Bapak kurang tahu lah panjat tebing itu. Harapannya meningkatkan ekonomi lah. Ekonomi masyarakat. Ya mungkin ada yang buat warung segala macam gitu. Mungkin lah kalau udah banyak orang mah ya. Terus itu membuat kehidupan masyarakat sini, walaupun memang Bapak waktu tinggal 1 tahun lagi deh menjabat kepala desa itu. Cerdas berinovasi membangun bangsa.